Demi untuk menciptakan keseruan dalam streaming game mereka, ketiga sejoli itu tidak sadar perlakuan konyol mereka sedang disorot oleh kamera yang sedang aktif loh dari tadi. 15. Oh my God. Hai hai hai. Gimana kabar kalian semua, guys? Admin harap tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa ambil waktu istirahat sejenak sambil menikmati tayangan-tayangan video menarik dari kami ya. Berbicara tentang dunia pertelevisian memang selalu saja membuat kita terpukau. Teknik produksi dan editing yang dihasilkan memang merupakan suatu karya yang membuat penonton kerap bertanya-tanya dan tak sungkan memuji para aktor dan talent yang membawakan suatu berita atau memerankan sebuah film, bukan? Nah, ternyata apa yang terlihat di depan layar kaca biasanya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di balik layar, guys. Contohnya saja dengan wanita cantik ini. Di depan kamera seolah-olah sepertinya tidak ada yang aneh, bukan? Tapi coba lihat ketika kamera bergeser menyorot ke arah belakang wanita itu. Sepertinya ada yang aneh, bukan, guys? Ya, begitulah hidup ini. Kadang apa yang terlihat baik di depan, belum tentu di belakangnya juga demikian, kan, guys? Daripada kalian penasaran, kami sudah merangkum beberapa hal aneh yang terjadi dalam proses produksi sebuah siaran televisi. Namun sebelum kita ke videonya, admin mau mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk langsung klik tombol merahnya dan nyalakan tombol notifikasinya ya, guys. Langsung saja. Mic terbalik. Terbayang gak sih betapa memalukannya kejadian yang menimpa penyanyi asal Cina ini? Antara terlalu serius atau memang diterpa tremor yang hebat, penyanyi itu tidak menyadari bahwa mic yang ada di tangannya dalam posisi terbalik. Akibat sorotan kamera membuat penonton tidak bisa menutupi kelucuan itu. Dan lagi-lagi, sang penyanyi itu ketahuan lip sync kan? Aduh, lain kali harus lebih pintar lagi ya. Paus marah. Siapa bilang kalau pemuka agama itu tidak pernah marah? Ya namanya manusia sudah tentu memiliki sifat tersebut kan, guys? Dalam video ini, terlihat seorang paus berjalan hendak menyalami satu persatu orang yang sedang berada dalam kerumunan. Namun, sebuah penampakan yang aneh justru terjadi. Saat salah seorang wanita menarik-narik tangannya, bukannya mendapat respon yang baik, sang wanita itu justru kena marah. Mungkin sang wanita itu menarik tangan sang paus begitu kuatnya yang membuat sang paus terkejut dan hampir terjatuh, guys. Oh my God! Wow! Dipikir-pikir sih lucu juga ya. Donald Trump marah. Bagaimana jadinya jika dua orang tokoh politik yang saling berseberangan dipertemukan dalam satu panggung? Tentu kita bisa membayangkan itu dengan melihat cuplikan video ini. Cukup lucu dan menghibur ya, guys. Streamer gila. Menjadi seorang influencer atau streamer memang merupakan profesi favorit anak-anak muda zaman now kan, guys? Tak heran sih, belakangan ini banyak sekali dari segala usia mencoba peruntungan mereka untuk menjadi seorang streamer. Tapi sih, kalau mau jadi streamer, jangan melakukan hal-hal aneh seperti ini ya, guys. Demi untuk menciptakan keseruan dalam streaming game mereka, ketiga sejoli itu tidak sadar perlakuan konyol mereka sedang disorot oleh kamera yang sedang aktif loh dari tadi. Aduh, jangan di replay ya, guys. Yeah, don't mind me, just you know. Diganggu kucing. Kalau yang ini sih udah cantik-cantik mau streaming, tahu-taunya ada kucing yang lagi nyangkut di atas merusak pemandangan. Tentu saja si wanita itu menurunkan kucingnya, tapi bukannya berhasil, si wanita itu justru terjatuh. Dan apesnya, pada saat itu kamera sedang aktif. Lain kali harus hati-hati ya, guys. Oh no.
dicium orang. Apa yang ada di pikiran kalian ketika orang tak dikenal datang lalu menghampiri dan mencium kalian? Tentu itu merupakan suatu kejadian yang aneh, bukan? Hal serupa dialami oleh wanita cantik ini. Saat sedang live seorang diri di sebuah kafe, tanpa sepengetahuannya ia dicium oleh orang tak dikenal yang kemudian membuat si wanita tersebut shock dan terdiam. Duh, yang sabar ya kak. Berantem. Entah apa awal mulanya perkelahian antara dua laki-laki kekar ini. Tapi perkelahian ini sepertinya terjadi karena ada salah satu di antara mereka yang memanas-manasi keadaan. Di mana suasana tampak tak terkontrol saat pria berbaju hitam itu meladeni perbuatan lawannya yang dianggap berlebihan. Cium kaki. Seorang wanita cantik ini terlihat sedang bahagia saat berhasil mengerjai pacarnya. Dalam video ini terlihat sang pria menuruti permintaan sang wanita untuk mencium kakinya. Padahal guys, pada saat itu kamera sedang dalam posisi aktif dan ditonton oleh ribuan penggemarnya. Seru-seru menggelikan bukan? Kentut di depan kamera. Tak sadar atau memang sengaja guys? Kira-kira wanita ini awalnya terlihat bergerak menuju ke depan, lalu berhenti tepat di depan kamera yang sedang aktif. Dia mulai membungkuk, lalu melakukan sebuah tindakan yang sangat konyol, yaitu kentut. Sontak saja, kejadian itu membuat seisi ruangan terdiam sesaat, dan wanita itu terlihat sangat malu. Kadang susah ya guys, menahan sesuatu yang sudah di ujung tanduk. Dicium fans. Terbayang nggak? Gimana perasaan kalian saat sedang berjalan-jalan dengan posisi kamera sedang aktif, kemudian tiba-tiba orang tak dikenal datang lalu so akrab dan mencium kalian? Itu adalah kejadian yang sangat mengejutkan. Dialami oleh seorang streamer wanita cantik ini. Ia awalnya disapa oleh pria, namun tak diduga pria itu merangkulnya dan menciumnya lalu pergi. Sontak saja si wanita itu tidak percaya dan shock. She's so cute. Oh. What just happened? Did I just got a kiss on my face? I'm in shock now. Aduh, lain kali jangan main terobos aja ya bang. Oke guys, mungkin itu dulu hal yang aneh di belakang layar kamera yang ternyata tidak secantik dan sesempurna apa yang ada di depannya kan guys. So, semoga kita selalu diberikan pikiran yang waras. Dan kira-kira kejadian mana yang menurut kalian paling mengejutkan? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan see you next video guys. Bye-bye!